Nuwun sewu. Tepangaken. Kula Samsu. Samsu. Nggih, jenengan sinten? Kula Geja. Pak Raja. Pak Raja. Nih Bu sinten? Mestika. Bu Mestika. Waduh. Panas-panas. Nggih. Ote-ote, ya. Anjane hawane anjane panas, Pak, ya. Malang, Pak. Kula nggih, Malang. Mriki desa napa, Pak? Iki Ngadi Langkung. Ngadi Langkung? Nggih. Ngadi Langkung desane. Desane. Kecamatane? Kecamatane Panjen. Oh, melok Panjen mriki nggih. Nggih. Desa Ngadi Langkung, Kecamatan Panjen. Nggih. Niku wau lan napa sampean? Lan napa sampean? Lan napa duwe masjid. Duwe masjid ta niku wau. Dadi mulai biyen iki kene. Nggih. Anak-anak ya gitu nih. Sinten? Anak-anak eh, dulur-dulure sampean. Bukan kan? Bukan kan? Mbak. Oh, dewe antok. Nggih. Oh, mriki dewe antok. Mboten tandur-tandur wis. Nggih. Mboten enten pekarangan iki tok ah. Nggih. Ditandur-tanduri luntas lombok. Lombok. Kacang. Kasbe. Telo. Ngomong dulu, ngomong lagi ketak mas belakang. Oke. Oke pun Pak, kalau tak melaku-melaku ten desa napa niku? Ngadi Langkung, Kecamatan Panjen. Aduh, mugi-mugi seger waras. Iya. Sehat. Oke Pak. Monggo kula tak mlaku-mlaku riyin. Nggih, matur nuwun Bu nggih. Kula batu kula. Nggih. Monggo nggih. Nggih, Bu. Monggo, Bu. Nggih. Saat terik matahari menyengat bumi, saya berteduh di bawah pohon bambu. Di samping saya ada sebuah sungai dengan gemericik air yang menyejukkan. Pun juga di sini saya mendengar sebuah pompa air dengan bunyi yang konstan dan terus-menerus. Dengan bunyi gemericik air dan pompa air yang terus-menerus tak pernah berhenti, maka saya pun terinspirasi harus berbicara saat kita melakukan sebuah kebaikan. Maka selayaknya pompa air dan gemericik air yang terus-menerus berbunyi tanpa celah. Kita lakukan kebaikan-kebaikan dengan terus-menerus. Tak peduli orang lain memperhatikan atau tidak saat kita melakukan kebaikan. Toh, saat kita melakukan kebaikan, sebenarnya bukan untuk orang lain, tetapi untuk diri kita sendiri. Tetapi, ketika kita melakukan kebaikan untuk diri kita sendiri, sebenarnya hakikatnya adalah untuk orang lain. Itulah yang dinamakan keselarasan. Jangan pandang orang lain dulu. Pandanglah diri kita dulu. Ketika kita sudah memandang diri kita dengan benar dan kita sudah berlaku baik, maka sebenarnya itu adalah untuk orang lain. Dan itu
sekali lagi, keselarasan hidup. Keselarasan kita dengan manusia di sekitar kita, maupun keselarasan kita dengan alam yang ada di sekitar kita. Itulah alam yang saya selalu mengatakan, bahwa alam memang punya makna kalau kita mau menggali, dan alam senantiasa misteri kalau kita mau mengkaji. Alam mempesona. Amit, amit. Mbak, amit. Sik, salaman sik. Lha tangane kotor. Sik kan podhae. Samsu, sapa iki jenenge? Kula jenenge. Hah? Supriyatin. Supriyatin. Bu, amit nggih. Sinten sampean, Bu? Indayani. Bu Indayani iku. Bupatia. Sampean, Bu? Umi Hasana. Umi Hasana. Kuat. Hah? Wakai lho, di buri sih wakai di mana mau perlu. Ini ki di kayak no apa sih mbak? Di olah mali. Oh. Oh di daur ulang. Penak ini rukun ya. Tantang kayak bareng. Nah, ini saudara kok ini pak? Oh satu saudara. Iya. Oh. Oh sederek standen. Apa menes derek? Sampai boyot yang sebelah sana itu boyot. Oh, iku boyote melok pisan. Nggih, pun kalau tak nutukno mlaku-mlaku. Mugi-mugi seger waras. Amin. Lancar penggaweane, nggih ya. Sawang sule Bapak Barang. Amin, nggih, amin. Kalau regane napa piye, Pak? Mbak, monggo. Kalau tak mlaku-mlaku. Nggih, Mbak, nggih. Baru saja saya berjalan dari bawah dengan jalan menanjak. Ketika saya berjalan pada jalan yang menanjak, tentunya saya ingin cepat-cepat sampai di tujuan. Karena jalan menanjak melelahkan fisik saya. Dan ini saya jadi teringat ketika seekor lembu berjalan setelah membajak sawah. Perhatikan, seekor lembu ketika berjalan pulang dari membajak sawah, maka dia akan semakin mempercepat langkahnya, semakin mempercepat jalannya ketika dilihat matahari semakin condong ke barat. Apalagi matahari sudah mendekati tenggelam di ufuk barat, maka sang lembu akan semakin cepat jalannya, akan semakin mempercepat langkahnya, ingin segera pulang. Begitulah gambaran perjalanan hidup manusia. Dari waktu ke waktu, usia semakin bertambah. Semakin tua dan tua. Dan ketika seseorang sudah memandang bahwa usianya sudah pada ujung ketuaan, maka sebenarnya manusia ingin cepat-cepat pulang. Manusia ingin cepat-cepat sampai pada tujuan hidupnya. Dan semakin mempercepat langkah kebaikannya. Itulah hakikat manusia jika dia mengerti tentang dirinya. Seperti seekor lembu, ketika matahari semakin tenggelam, condong ke arah barat,
maka sang lembu akan semakin mempercepat langkahnya ingin segera pulang di kandangnya. Begitulah. Saya selalu mengatakan ketika berada di alam seperti ini bahwa alam memang punya makna kalau kita mau menggali. Dan alam senantiasa misteri kalau kita mau mengkaji. Alam mempesona. Sewu, tepangaken kula samsu. Nggih. Njenengan sinten? Kula Pak Kabit. Pak Kabit. Pak sinten? Bu Sri Rahayu. Bu Sri Rahayu. Oh, niki rupane usaha jajan lawas. Nggih. Napa? Jipang. Jipang Brontong nggih. Jipang Brontong niki jangan lho, Pak. Kuwi pundi? Selese niki. Oh, selese. Nggih. Oh, dadi sampean sing produksi niki. Nggih. Terus enten dhewe sing masak. Oh, ngoten nggih. Nggih. Ilmune ya napa mule biyen niku asale? Nggih, asale nggih. Belanu nggih bagian muter ngeten masak. Asale. Oh, asale melok-melok tiang, ngoten ah? Nggih. Asale melok tiang damel medamel Jipang napa Brontong? Brontong. Brontong niki. Mas kula masane. Oh, Mas, dadi melok mase dhewe. Nggih. Wis akhire duwe ilmune. Nggih. Nggih dhewe. Ya. Saniki rupane kaya ana variasi kreasi anyar rupane. Nggih. Biyen Jipang ya mesti kotak ngene, nggih ya. Saiki iki ana bunder, nggih ya. Nggih. Biyen mestine putih, coklat, ngoten to nggih? Nggih, kaya coklat. Lah niki wis niki rasa-rasa to nggih? Rasa-rasa. Oh, monggo niku dipe. Enten oh dadi rasa-rasa. Nggih, rasa. Nek biyen nek mek legi kali vanili ngoten lah. Vanili nggih. Nek saniki enten rasa napa? Niki nggih rasa kali selera ijunan ini rasanya melon. Oh, jadi disesuaikan karo buahnya. Nah, melon ijo ya ijo, stroberi abang ya abang. Bote? Vanili, wonten sing rasa duren. Oh, ngeten iki? Nggih. Oh, macam-macam nggih. Sing vanili rasanya putih, anu Jipange warnane putih. Putih rada kuning-kuning niki nggih. Kuning niki duren ta. Duren. Ngeten iki masane nten pundi, Pak? Niki ten peken nggih ten warung-warung. Ngoten nggih. Nggih. Modele ya napa? Titip napa? Langsung. Langsung, kontan. Langsung wonten nggih. Niki bahane seduke napa sih warna Jipang niki? Beras iki kan nten. Oh, beras. Nggih niki saking jagung sing kula. Nek nek Brontong teko jagung. Nggih, sing kula. Oh, dadi nek Brontong jagung nek niki beras. Beras. Beras pilihan mboten nggih? Pilihan. Oh, duwe pilihan. Nggih. Oh. Amun pilihan mboten saged. Oh, ngoten nggih. Nggih, mboten kene. Niki kalih dibuka monggo nek iki niki. Nggih, mboten nggih. Kalih cek anu ketinggal nggih. Ketinggal tinggal rasane nggih. Nek rasane mboten ketinggal, Pak. Rasane napa iki? Nek rasane kan mboten ketinggal rasane. Mboten monggo niki dibuka. Sing ijo ngoten iki sampeyan coba pilih ya niki. Sing ijo nggih. Niki rasa apa? Rasa melon niku. Rasa melon. Niki mari. Oh, iso ae. Rasa abang. Ambune nggih enak nggih, wangi nggih. Nggih, wangi. Oh, dadi gulane sik mlikat. Renyah ya. Enak, Pak nggih. Nggih. Ngeten iki mlempeme sampe pirang dina? Niki setunggal bulan iki masih ana. Setunggal bulan sik mboten mlempem nggih. Mboten mlempem. Atas ngeten iki lah niki ngeten iki lho mboten sak. Nggih. Atos. Oh, atos nggih. Monggo njenengan mawon niku. Brontonge enak brontonge. Nggih. Brontonge nggih monggo. Niki salese bolak-balik promosi enak to ae. Nggih ya. Niki brontonge nggih. Nggih monggo. Niki mawon, Pak.
kan kalau tak melaku-melaku nutupno kan desa mriki. Oh, ten desa nggih, ngapunten nggih. Mugi mugi lancar, seger waras nggih. Amin, nggih. Mbak nggih, matur nuwun nggih. Pak, nutupno sih. Nggih, kula tak melaku-melaku. Wonten ning pesen-pesen Mbah niku kula. Lah, nggih. Nggih, mugi-mugi enten. Ya. Saat saya berjalan-jalan, lalu saya temui sebuah pohon sukun yang masih kecil. Pohon sukun ini tentunya belum berbuah. Tetapi setidaknya dengan pohon sukun ini saya terinspirasi tentang bagaimana kita mengambil buah dari sebuah pohon. Jika saja pohon sukun ini sudah berbuah dan kita ingin mengambil buahnya, dan kira-kira jika pohon sukun ini tingginya 5 meter, maka jangan mencari galah yang tingginya 10 meter. Pun juga jangan mencari galah yang tingginya hanya 2 meter. Jika galah itu tingginya 10 meter, kita akan kesulitan mengambil buahnya. Jika galah itu tingginya hanya 2 meter, kita pun sulit untuk mendapatkan buahnya. Begitu pula dalam kehidupan. Ketika kita ingin menggapai sebuah kebajikan, ingin menggapai buah kebaikan, maka jangan terlalu tinggi pikiran kita untuk mendapatkan buah kebaikan. Pun juga jangan terlalu rendah pikiran kita untuk mendapatkan buah kebaikan. Sedang-sedang saja, apalagi sesuai dengan tinggi kebaikan, sesuai dengan kualitas kebaikan yang ingin kita gapai. Seperti halnya ketika kita ingin mengambil buah dalam sebuah pohon, jangan terlalu tinggi galahnya, pun juga jangan terlalu pendek galahnya. Cukup yang sedang-sedang saja. Jadi begitulah, saya selalu mengatakan bahwa alam memang punya makna kalau kita mau menggali, dan alam senantiasa misteri kalau kita mau mengkaji. Alam mempesona. Mas Hamid, tepangaken riyen kula Samsu. Nggih, kula Suwito. Mas Suwito. Waduh, iki nandangi napa niki, Mas? Iki sampeyan kerdus ada. Ane niki kotak-kotak niki ya. Ada berkat niku. Oh, berkat. Oh, sampeyan ada jajan. Waliman ngoten. Oh, ngoten nggih. Oh, bentuk ngoten. Damel waliman.
Amal berkat ngoten nggih. Syukuran ngoten niki. Oh niki. Mboten sing damel anu ade peningset apa sanes nggih. Siji meneh nggih. Nah niki berkatane. Nggih. Lah niki ngeten niki ngirime ten pundi? Ten peken nggih. Peken mriki mawon. Tangga-tangga nggih. Oh, pesenan ngoten ah. Oh, pesenan-pesenan. Dadi gawe waliman. Tapi ya gak waliman tok mesti ini nggih. Nggih, mboten. Slametan ya. Nggih, pokoke slametan syukuran. Syukuran. Kadang-kadang ya wonten damel ulang tahun. Mboten. Ulang tahun nggih. Nah, cuman lek ulang tahun rada alit. Ukurane ya. Berarti anjane tergantung anu pesenan ya. Tapi nek gawe waliman nek usumanten ngoten nggih, ngomame. Ya alhamdulillah. Ya wonten mawon. Tapi Mas yo gak usum-usuman ngoten sampean bendino utama. Nggih, damel soalnya damel ten peken. Damel ngejoki nek pasar. Pasar dititipno napa dikulakno ngoten iki biasane. Anu, langsung kontan. Langsung kontan nggih. Sore damel muter. Oh, nggih. Mboten titip barang ngoten nggih. Sampai pinten dos bendino setiap hari ini? Setiap hari ini niki di anu ki ambek paling nggih. Setunggal atus yang satu. Satu nggih. Wis dadi. Nggih, satu. Kali tamu ngomong barang iki napa? Oh, nggih, enak jane kerjane di omah nggih ya. Yen ngetoki kali napa niki istilahnya? Ngerit. Ngerit. Yeah. Oh, gak suket tok sing dirit nggih. Ini kan fungsinya damel nekuke. Oh, nggih. Nekuke kersane sing okay. Tadi ki ngerite gak langsung bodol ya. Mek dikeret ngono tok. Iya wis barang wis ana anune carane nggih ya. Terus mbake sing ngelimi. Ngelimi kali ngelimi. Kertas kadone niki. Nggih. Nggih, Bun. Mugi-mugi tambah lancar, seger waras. Kula tak nutukaken mlaku-mlaku. Oh, nggih, nggih, matur nuwun. Monggo nggih. Mbak monggo nggih, matur nuwun. Amit lho nggih. Ya, setiap kali saya meninggalkan sebuah desa, saya harus menanam satu bibit pohon buah. Kali ini saya menanam satu bibit pohon buah jambu tentunya bersama anak-anak dengan harapan anak-anak cinta akan lingkungan. Manfaat menanam pohon buah jambu seperti ini besar sekali. Kelak jika pohon jambu ini tumbuh menjadi besar, akar-akar yang menghujam ke tanah bisa menahan air di kala musim hujan seperti ini dan kelak muncul menjadi mata air di kala musim kemarau panjang datang. Dan daun rantingnya bisa menahan terik matahari yang semakin hari semakin panas dan buah-buahnya bisa dinikmati anak-anak dan itu makanan sehat. Ya, satu bibit tanaman pohon jambu sudah tertanam di atas bumi. Bayangkan saja, jika masing-masing anak ini menanam satu bibit pohon dan seluruh anak di desa ini menanam satu bibit pohon, berapa pohon yang akan tumbuh di atas bumi kita? Catatan harian dari desa hari ini.